Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepincuk Berita. Perilaku tak pantas pria tidak dikenal terjadi di Kabupaten Ponorogo. Pria berpakaian rapi tersebut membuang kotoran manusia yang terbungkus plastik di depan apotek saat belum buka. Seperti inilah rekaman CCTV Apotek Andara, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya membawa plastik dan menaburkan isi plastik di depan apotek utara Pasar Legi tersebut. Menurut Desi Rahma, 23 tahun, pelayan apotek menjelaskan kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus 2023 lalu, pukul 4 dini hari. Saat hendak membuka toko, apoteker melihat ada kotoran berbau menyengat saat diperiksa, kotoran manusia. Kejadian itu dicek di sini pukul 4 dini hari, itu kalau awal mulanya dikira orang gila. Terus pas dicek di CCTV, ternyata sepertinya bukan, soalnya pakaiannya rapi, terus buru-buru pergi juga. Jadi sebelumnya mungkin sudah tahu kalau di sini ada CCTV-nya juga. Itu yang dibuang apa itu? Kotoran manusia. Kotoran manusia? Ya. Oh, itu yang pertama kali tahu siapa? Apotekernya sini, pas buka shift, jam 7 itu udah ini melihat kotorannya di lantai berserak. Itu berapa kali kejadian seperti itu? Satu kali ya? Pihak apotek berencana bakal melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, karena takut kejadian itu terulang kembali dan mengganggu kenyamanan pembeli. Ega Patria, CTV, Ponorogo.